Saya nggak buang, bos. Kalau nggak, saya bakal nyesal seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mito Roses, Rocker Gagal, Rocker Misteri. Selamat siang saudaraku semua. Apa kabar kalian? Semoga kita sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menilai orang pada satu sisi saja. Boleh kita melihat orang tersebut di luarnya sangat jelek sekali, seperti sampah. Tapi belum tentu hatinya seperti sampah. Bisa jadi hatinya itu seperti berlian, seperti emas yang berharga miliaran rupiah. Iya kan? Nah, kebetulan pada episode kali ini, saudaraku, sesuai dengan janji saya beberapa hari yang lalu, saya menemukan sebuah benda tepat di jalan kecil menuju kebun saya. Dan jalan itu pun sering dilalui oleh orang-orang yang pergi ke kebunnya. Kita nggak menyangka, kita nggak tahu, bos, ada apa dengan benda ini. Ya, saya sih merasa sebagai seorang seniman alam, dengan insting alam yang saya miliki, saya mengambil benda tersebut karena saya sepertinya merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan benda ini. Ini dia temuan kita. Melihat benda ini pasti akan bilang, ini apaan sih, lebih baik buang aja, gak ada nilainya. Iya kan? Dan saya pun mengakui itu, saudaraku. Ini kalau kita lihat sekilas, gak ada nilainya sama sekali, gak ada harganya sama sekali. Cuma karena rasa penasaran dan saya merasakan sepertinya ada sesuatu yang berbeda dengan benda ini. Daripada menyesal nantinya, mending kita bawa pulang, kita cek, kita periksa. Oke? Kita akan coba kupas sama-sama. Saya ini sudah cukup dan masya Allah,
Untung saja saya nggak buang, bos. Kalau nggak, saya bakal nyesal seumur hidup. Kalian mau lihat kejutannya? Masya Allah, sisik naga merah. Jenis batu bermotif sisik ular. Biar uratnya lebih jelas, kita coba lakukan pengamplasan langsung pakai amplas kasar. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Mau lihat? Kita lihat sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uratnya sudah terasa, saudara. Dan saya yakin ini sangat indah. Jangan sampai dibuang kalau tidak ingin menyesal seumur hidup. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian lihat. Sisik naga merah kecoklatan. Diapit oleh urat hitam dan urat besi. Firit. Sepertinya ini firit. Inril, benda dari alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun pasti akan mengira, saudaraku, bahwa ini hanyalah tanah ataupun mungkin batu biasa saja. Saya temukan ini di jalan kecil menuju kebun saya, dan pasti sudah banyak orang yang sering menginjak atau tanpa sengaja menginjak benda ini. Saya tiba-tiba melihatnya, saudaraku, dan merasa ada sesuatu yang berbeda dengan benda ini. Kita bawa pulang ke rumah dan kita telah membuktikannya sendiri. Jadikan ini sebagai pelajaran, saudaraku. Tapi jangan memaksakan diri untuk mencari benda-benda seperti ini. Bekerja, berusaha dan berdoalah. Kalau rezeki tidak akan lari kemana. Kalian yang menginginkan benda ini, benda seperti ini, jangan khawatir. Ada saya sebagai wakil dari kalian. Tentu ini akan ada finishing akhirnya, karena ini saya cuma melakukan pengamplasan kasar langsung, hanya ingin memperlihatkan kepada kalian uratnya saja. Ya, nanti kalau setelah
finishing akhir tentu saya akan memperlihatkan, menunjukkan kepada kalian semua, dan tentu akan menjadi hadiah giveaway kita nantinya. Saya ini proses mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.